Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Selasa 1 Oktober 2019. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya Puskesmas Amban diresmikan Bupati Manokwari minta peningkatan akses pelayanan dasar. Pameran otonomi khusus akan digelar di Kabupaten Teluk Wondama. Dua berita tersebut akan kami rangkai dengan guna meminimalisir berkembangnya informasi hoaks. Kapolres Manokwari mengajak masyarakat memastikan kebenaran informasi yang diterima guna menghindari permasalahan. Kapolres juga mengucap terima kasih kepada masyarakat yang telah mendukung terciptanya keamanan kota Manokwari. Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi saat diwawancarai mengatakan, kondisi Manokwari pasca sejumlah kejadian masih terpantau aman dan kondusif. Oleh sebab itu, dirinya memberikan apresiasi kepada semua masyarakat yang telah bersama-sama mendukung pihak kepolisian dan menciptakan keamanan. Sementara itu juga perlu diingatkan agar senantiasa dapat menyatukan tekad bersama dalam memerangi informasi hoax yang dapat berkembang di lingkungan sekitar. Jika mendapat suatu informasi, sepantasnya untuk mengecek kebenarannya agar tidak mudah terprovokasi. Sekarang lagi rame untuk Manokwari, sampai saat ini masih kondusif, aman. Terima kasih buat seluruh masyarakat Manokwari yang sudah mau menjaga wilayah Manokwari. Terkait isu atau hoax mungkin bisa dibaca lagi lah pada masyarakat. Bila ada informasi berita-berita, tolong dibaca lagi, dipelajari lagi. Benar tidak itu beritanya atau hanya sebuah hoax? Adam menambahkan, masalah seperti rancangan undang-undang seperti yang sedang menjadi perdebatan juga harus dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat wajib membaca agar mengetahui seperti apa isi undang-undang tersebut. Fenomena yang terjadi, banyak orang yang melakukan aksi turun ke jalan tidak memahami isi rancangan undang-undang tersebut. Akan tetapi secara pribadi, dirinya yakin masyarakat Manokwari tidak mudah terpengaruh. Masalah seperti rancangan undang-undang, baca, di-download rancangan undang-undangnya seperti apa isinya, kemudian tanyakan sama orang ahlinya, baru kita bisa, ada beberapa fenomena banyak yang turun ke jalan, namun dia tidak tahu permasalahannya seperti apa. Tapi khusus di Manokwari, saya mengucapkan terima kasih buat masyarakat Manokwari, sampai saat ini bisa menjaga Manokwari dengan aman, damai, ya ini karena peran daripada seluruh masyarakat Manokwari. Dalam rangka meningkatkan pengamanan, fungsi poskamling yang menjadi program PAM Swakarsa di lingkungan masing-masing juga perlu dioptimalkan. Selain itu, pihak kepolisian juga secara rutin melakukan patroli. Givendi France mengabarkan.